Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Denny Sukma, mengapresiasi dan siap mendukung adanya pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau REKSOSEK tahun 2022 yang akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, data menjadi salah satu instrumen penting dalam melakukan intervensi terhadap setiap kebijakan yang diambil pemerintah baik terkait bantuan ataupun lainnya. Dani pun menginstruksikan kepada para camat dan lurah membantu pendataan awal REKSOSEK yang akan berlangsung pada 13 Oktober 2022 hingga 14 November 2022. Menciptakan kebijakan yang sesuai dengan konteks permasalahannya. Makanya pendataan menjadi kata kunci untuk kita mampu melakukan intervensi. Untuk diketahui, REKSOSEK adalah pendataan seluruh penduduk yang mencakup seluruh profil dan kondisi sosial ekonomi, mulai dari kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas seseorang, kepemilikan aset, hingga informasi geospasial.